Yo 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 yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Ketemu malah karaku Adi Ana Desa, selalu ingat dua hal dari saya. Oke sih, jadi di vlogku kali ini Adi Ana Desa sakit di rumah sendirian cuy. Karena istriku pulang kampung kemarin, tak antar ke sana. Malamnya aku tidur di sana, terus paginya dapat telepon tadi ya, ada tamu dari Melilir datang ke sini, pengen ya silaturahmi. Terus akhirnya jadi teman seperti itu. Dia tadi itu beli madu ya cuy ya, pengen lihat rumahnya Adina Desa seperti itu. Terima kasih ya buat Mas Arif ya, yang rumahnya Melilir tadi itu. Nggak salah dia itu pegawai di rumah sakit di Pacu ya, nggak salah dokter apa, kurang paham saya sih ya. Nah kali ini tadi juga sekitar jam berapa ya, jam 10-an lah, ada paket cuy. Ya ini dia ceritanya, dan saya mau buka paket guys. Apa isinya guys ini? Au 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 au, wow, buka paket Desa Merayan, Dusun Kerajan, RT 3, RW 3, Poka Ngerayun, Ponorogo. Nomor WhatsAppnya 081-230-33993. Di rumahnya Den aja guys. Mau nggak yang mau datang ke sini? Oke, aku mau buka dulu ya guys ya. Sebentar bosku, tak buka Sini apa ya? Aku penasaran dong. Ratok flu jadi. Tak cari guneng dulu guys. Unboxing guys, bersama-sama guys. Apa isinya dulu guys? Tak kasih tahu apa isinya. Kita buka guys. Mudah-mudahan ini sesuai yang ku harapkan tuh ya. Seperti itu. Untuk apa tau mas? Nanti tak kasih tahu ya tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim, muka-muka sesuai sing tak karepne iki. Ini buka itu iki, cuy. Di sini ya, cuy. Kita buka guys. Set. Set. Wah. Apa isinya guys ternyata guys? Duh, kok barang. Apa cuy? Ini buka ini. Ini jangan dibuka ini cuy. Ini cuy. Guys, saya jangan hilangkan. Ini ada fungsinya nanti. Apa Mas Adi? Wow, ini dia guys. Apa Mas Adi? Wah, mantap guys. Mana kuncinya guys? Duh, kok enak anu nih barang. Sini kayak apa gitu ya? Paham aja ya, bisa gitu. Oh, ini gini ngalatin mungkin cuy. Nah, buka guys. Oh, apa tau Mas Adi? Seret. Ya, berat jadi. Oh, ini guys. Nah. Ini dia guys. Oh, mantap, ini sesuai yang kuharapkan sih. Set. Ini buat penyimpanan uang gua, guys. Penyimpan duitnya itu kok ini Mas Adi. Ini soalnya di tokoku itu belum ada juga ini cuy. Ini locker ya, locker buat penyimpanan uang. Nih.
guys. Jess, ndes ya. Set. Ambil ini. Set. Nah. Kayak kayak ning anu ngono lho, sih. Supermarket Kedidi ini. Ini dia, guys. Nggak tahu nih fungsinya buat apa ya Dini ya, sih. Kurang paham adik-adik di saya. Kok enek anu nih barang? Mungkin teman-teman semuanya yang punya kayak gini ini fungsinya buat apa ya? Enek kabel lho, sih. Kok kayak anten? Nanti kita taruh di mana cuy ya? Sebentar. Nah, sebentar cuy ya, taruh sini cuy. Nah, dulu guys. Ini posisinya. Gini. Tapi lah iso cuy. Wow, sadar kok aman, enggak usah pakai ini. Nah. Oke guys, kita taruh. Kan di tokoku belum ada cuy, toko sederhana nih ada di desa guys. Ntar ditaruh di sini. Sementara taruh sini aja dulu cuy. Nah, terus kan uangnya masih berantakan tuh cuy. Ada di desa loh. Ini kita kayak gini kan ngawur cuy. Kayak gini. Kita kayak gini kan belum aman lah cuy. Belum ada istilah. Yo, kalau di kampung tuh pasti aman saja cuy. Tapi ya kita wajib jaga ya. Kadang orang itu hilap bisa karena lihat uang. Seperti itu cuy. Kayak Bang Napi gitu. Kejahatan itu bukan karena niat, tapi ada kesempatan. No, itu loh cuy. Biar cuy naruh duit cuy kita aneh cuy. Biar set. Nyantol sih. Set. Aku dunia yang ngeletak di urak sih. Gini ya sih. Set. Nah. Set seperti ini lah sih. Kayak uang kan ditaruh sini. Di cantol no. Gini lah cuy. Kayak sini uang receh gitu. Kayak gini kan belum ada tempat ya. Dan desa. Tuh ya kan. Kayaknya lebih efisien ditaruh sini dulu sementara cuy ya. Coba ayo dulu cuy, sebentar ya. Ntar disambung nanti ya cuy ya. Tak mata ini dulu. Ben berimpen sih. Ben aman nanti kan kuncinya disimpan. Seperti itu, oke. Sambung nanti ya. Nah, ini dia guys. Mantap. Ini kan enak cuy. Aman kan. Just yang 5 ribuan, yang 2 ribuan ini cuy. Nah, di rumah harus melata ini cuy. Nah gini kan aman dikunci. Nah, kalau tadi yang di sini tuh waduh belum aman cuy. Ini rokoknya habis. Aduh. Mantap cuy. Untuk harganya kemarin tuh berapa ya? Sekitar 200-an lah. Kayak sampai 175 atau berapa lo cuy. Kayak gini. Tapi yang penasaran nih kayak gini cuy. Kayak apa ya? Kita beli. Oke. Oke cuy, jadi gitu dulu untuk vlogku kali ini. Wah, ternyata ya cukup praktis, guys. Yes. Karek nukok nih nggak ada kayak kursi kayak gitu sih. Terus nanti kan ada penyimpanan yang uang seratusan, ada sendiri boxnya seperti itu sih. Benar aman lah cuy. Padahal di sini tuh ya sudah aman tuh ya. Ya gimana sih? Kata Bang Nabi, kejahatan itu bukan karena niat tapi ada kesempatan. Jaga-jaga seperti itu sih. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah menonton. Dukung terus channel Adik Nadesa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nya. Oke, saya Adik Nadesa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya ingat, waspada, kejahatan bukan karena niat tapi ada kesempatan. Nah, seperti itu sih. Dijaga sing duwe toko-toko ini wajib. Mestinya wes ya, dan ini telat. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.